kebenaran yang menyakitkan. Apa yang aku kongsi ni, ini adalah situasi sebenar suami dan aku share ni pun sebab aku terbaca satu confession bertajuk Asal-Usul. Maka ini cerita suami aku. Aku kenal dengan dia waktu zaman belajar diploma. Dari kenal biasa-biasa sampai jatuh cinta, dari awal dia sendiri dah kongsikan dekat aku yang dia ni membesar dekat rumah kebajikan anak-anak yatim. Dan aku pun dari awal aku anggap dia ni kehilangan mak dan ayah di usia muda. Tapi bila dia cerita, rupanya dia ditinggalkan di rumah tu ketika dia baru berusia 6 tahun. Suami aku sendiri dia ingat sampai ke hari ni. Waktu umur dia 6 tahun tu, mak dan ayah dia bawa dia ke satu tempat. Ramai budak dekat tempat tersebut. Tapi masa tu dia baru 6 tahun kan, apalah yang dia tahu. Kemudian mak dengan ayah dia cakap, "Azmi tunggu sini, main dengan kawan-kawan, nanti petang mak dengan ayah ambil." Dan suami aku yang umur 6 tahun, mestilah percaya kan. Dan dia pun sibuklah main sampai ke malam. Tapi mak ayah dia tak sampai-sampai pun untuk ambil dia. Orang dekat rumah kebajikan tersebut pun cubalah cari. Tapi zaman tu tahun 90-an, nak cari macam mana? Payah sangat, banyak kekangan. Suami aku masa tu dia menangis setiap hari, duduk depan pintu, tunggu dan asyik fikir kenapa mak dan ayah dia tak ambil balik dia. Dan akhirnya lepas setahun dan dua tahun macam tu, suami aku terpaksa pasrah dan menerima nasib yang dia duduk dan membesar dekat tempat tersebut. Tapi setiap hari dia tak pernah berhenti berharap yang mak dan ayah dia akan datang balik untuk ambil dia. Bila suami aku sambung belajar, dia cuba cari setakat mana yang mampu, tapi sayangnya tak dapat jejak satu pun. Aku bila aku dengar tu, memang dah dalam hati suami aku kena tinggal ni dengan mak ayah dia. Tapi tak sampai hatilah aku nak straight forward cakap benda tu kat dia kan. Dan lepas kami kahwin, dia masih lagi ada usaha nak cari mereka. Aku sebagai isteri ni aku tak boleh. Aku risau dan tak tenang. Aku takut heart-wrenching situation yang akan memakan diri suami nanti. Dan aku sebenarnya ada juga buat research. Research aku sendiri tentang anak yang ditinggal ataupun membesar dekat rumah kebajikan. Yang mana bila diorang besar cari mak ayah dan macam dalam situasi confession Asal-Usul tu, kebenaran itu amat menyakitkan. Siapa yang tak sakit dan menangis bila dengan mak ayah kandung dengan sengajanya ampaikan korang. Sejak berkahwin sampai ada anak, aku secara diam-diam macam sabotaj tau usaha dia untuk cari mak ayah kandung dia. Aku selalu cakap, "Tak apalah sayang, anggap je takde, insyaAllah kita doakan je, awak pun dah usaha." Aku selalu cuba yakinkan dia untuk give up. Tapi tak adalah secara terang-terangan, cuma aku berkali sikit lah kan. Sebab nak tak nak, yang suami aku cari tu adalah parents kandung dia sendiri. Makin lama, aku nampak suami aku dah give up dah. Jadi dalam hati, kami dah tenanglah sikit. Hakikatnya, kita yang merancang, tapi Tuhan yang menentukan. Kami waktu ni survey nak beli rumah. Lepas dah ada saving credit score pun okey. Sebab dah lama menyewa. Kemudian jumpalah satu rumah yang memang aku dan suami berkenan. Sebab waktu nak cari rumah, kami berdua dah ada map design sketch nak rumah yang macam mana. Location dia macam mana. Akhirnya jumpa satu rumah yang 90% menepati kami punya requirements. Dan yang uruskan soal rumah kami ni, aku namakan dia Puan Hasimai, bukan nama sebenar. Dia ada boran dan dokumen yang kami kena semak. Plan awal dia ajak jumpa dekat satu location minggu depannya. Tapi entah macam mana, aku dengan suami cakap, "Tak apalah kita orang datang rumah akak. Cepat sikit siap, cepat dapat." Sebab masa tu kami berdua memang excited sangat nak rumah baru. Dan Kak Simah ni pun okay, setuju. Dia bagi location rumah, kami berdua drive terus ke sana. Datang kat rumah dia ni, sembang punya sembang, selesaikan apa yang patut. Sekali tu ada tetamu datang rumah dia. Yang datang tu adalah dua orang perempuan, seorang lelaki, saudara dia. Waktu balik tu, aku salamlah dulu dengan saudara mara dia orang ni sebab tak nak nampak sombong kan. Sekali tu, salah seorang dari yang datang ni, dia cakap dekat suami aku, "Eh, abang ni muka sebiji macam muka Pak Andak." Aku sebenarnya dah tak sedap hati dah bila dengar tu. Kak Asimah ni pun tanyalah, "Pak Andak mana ni Nora?" Si Nora pun cakap, "Muka Pak Andak suami pada seorang makcik diorang yang nama Yana ni." Aku waktu tu terus cakap, "Pelandut dua serupa kot." Dan aku terus nak balik. Tapi suami aku mula curiga dan dia terus tanya, "Siapa nama Pak Andak tu?" Rupanya si Nora ni kerja dia adalah melukis potret wajah orang. Dia cakap adalah ambil kerja lukisan potret Pak Andak waktu zaman muda dan tua. Muka suami aku dia cakap memang sebijik. Dan lagi satu, dia ni ada professional degree related with faces. Suami aku pun exchange lah kontak dia. Dia cakap nak jumpa dengan Pak Andak tu kan. Dan siap twist lagi, katanya dia ada research yang kena mengenai dengan pelanduk dua serupa. Aku balik tu aku tak tenang dah, walaupun kami tak tahu nama penuh Pak Andak. Tapi aku rasa tak sedap. Suami aku memang dah tak sabar dah nak pergi jumpa kan. Pada dia, siapa lagi kalau bukan ayah dia yang muka sama dengan dia. Ataupun mungkin saudara mara dia. Lepas bincang dengan Nora dan Kak Asimah, kami pun jumpa lagi sekali. Dan kali ni baru kami tahu nama Pak Andak tu Zulkifli. Aku memang dah nampak reaksi suami aku
Tangan dia menggeletak. Aku siap pegangkan lagi. Nama suami aku ni memang Bin Zulkifli. Tapi suami aku tak dedahkan lah yang dicari jejak ayah kandung dia. Nora pun kasih NIM card dia. Dan dia cakap lah Pak Andak ni ada kedai pelinting. Kalau nak interview ke apa ke, dia suruh direct. Cuba tanya kan. Waktu tu aku cakap dengan suami aku, jangan pergi. Cukup sekadar kita tahu je. Takut nanti kalau kita tahu the truth, yang tak menyedapkan diri kita sendiri yang sakit. Dan akhirnya kami berdua pergi. On the way tu memang nervous. Masuk kedai pelinting tu, tanya dekat salah seorang pekerja dia, bos ada tak? Sambil tunjukkan NIM card. Waktu jumpa bertentang mata tu, aku syak yang Cik Zulkifli ni dah macam boleh agak lah siapa suami aku. Tahu tak, raut wajah suami aku dan Cik Zulkifli ni sebiji sangat ni. Masuk je office, tak sampai seminit dua berbual, suami aku sendiri keluarkan dokumen surat beranak. Bila Encik Zulkifli ni tengok dan pegang, nampak menggeletar tangan dia. Aku dalam hati memang dah jerit dah, ya Allah, sebab memang jelas lah itu adalah ayah kandung dia. Suami aku cuma cakap, mak saya hidup lagi ke? Ayah dia jawab yang dia masih hidup tapi duduk negeri lain. Suami aku pun lepas dah lama diam, dia pun cakap lah nak jumpa mak kandung dia. Sambil tu dia cerita tujuan dia bukan nak tuntut hak, wang ataupun macam-macam benda. Dia cuma nak tahu kebenaran, kenapa dan apa sebab utama. Ayah dia pun call satu nombor telefon cakap nak jumpa, iaitu ibu kandung suami aku lah. Lepas sejam drive, kami pun jumpa. Reaksi ibu kandung suami aku sama macam ayah dia. Tangan menggeletar tapi tak cakap apa-apa. Yang ceritakan pun ayah kandung dia je. Diorang tak cakap panjang. Apa yang diorang cerita cuma diorang kahwin muda waktu zaman sekolah. Kemudian mengandung tapi diorang tak ada pengalaman langsung nak jadi mak ayah. Setiap hari stres, tak tenang, akhirnya decide nak bercerai. Masalahnya di sini bila dah selesai urusan cerai, masing-masing tak nak jaga anak. Kiranya mak dan ayah kandung suami aku, dia tak nak hak penjagaan suami aku ni. Lepas berbincang akhirnya itulah yang mereka berdua buat. Tinggalkan suami aku dekat rumah kebajikan anak-anak yatim. Bila balik tu, aku volunteer untuk drive balik. Dalam kereta tu, dia diam je. Balik rumah, kami ambil anak-anak dekat tempat pusat jagaan diorang. Dan bila sampai rumah, baru suami aku menangis sambil peluk anak. Sepanjang aku kenal dia, itu kali pertama aku nampak dia menangis meraung sambil peluk anak-anak kami. Aku cuma mampu gosok je belakang dia. Anak aku pun confused, kenapa ayah dia menangis kan? Bila fikir balik, aturan Tuhan itu hebat. Bayangkan, sepatutnya ejen yang uruskan rumah kami ni, kalau bukan Kak Asima tu. Tapi salah seorang ejen kenalan suami aku kan? Sebab aku yang cakap portfolio Kak Asima ni bagus, jadi atas recommend aku pilih dia. Dan dalam masa yang sama, datang pula rumah dia, semua pun atas aku juga. Sejak hari tu, suami aku dah tak bercakap dah tentang cari ayah dan mak kandung dia. Tapi aku adalah stok account muka buku Insta ayah dan juga mak kandung dia. Aku agak geram dan marah jugalah bila aku tengok diorang bergambar anak beranak. Jadi aku nak nasihatkan kepada adik-adik yang dekat luar sana, kalau berhasrat mencari identiti asal kita, kuatkan diri. Benda pertama, jangan letak expectation tinggi sangat. Put the worst expectations. Kebenaran amat menyakitkan. Cerita dari Mas bukan nama sebenar.